Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoFloki TV. Di video kali ini saya akan tes mana yang paling cepat ya pada saat memasak air sampai mendidih, antara MSR Pocket Rocket 2 Stove dengan gas kanister size 227 gram dan Battle dengan MSR Whisper Lati Universal Stove. Ini pakai gas kanister ya, size-nya 110 gram. Saya akan tes mana yang paling cepat bisa memasak air sampai mendidih di antara dua ini. Oke, saya mulai dulu dari MSR Rocket Pocket 2 Stove dengan gas kanister MSR IsoPro ini. Saya akan isi penuh ya kettle ini yang size 0,6 liter biar nanti tahu sampai mendidih dan pastinya airnya pasti bakal keluar ya. Dan saya mulai dari api kecil dulu. Dan ini saya akan mulai ya dari gas dengan api kecil tadi. Saya mulai dari sekarang dan saya akan membesarkan apinya yang paling besar. Saya mulai dari api kecil dulu ya, dan sekarang sudah berganti dengan MSR Whisper Lati Universal Stove. Nah, ini api paling kecilnya dan saya akan tes masaknya. Ini apinya sudah yang paling kecil ya, dan saya akan segera mulai. Dan ya, mulai. Dan apinya akan saya paling besarin sampai maksimal. Ini 28 detik dan airnya sudah mendidih ya. Harus ini 40. Dan untuk memastikannya memang harus nunggu beberapa detik ya. Kalau ini sudah saya offin, sudah saya matiin gasnya. Tapi apinya masih ada. Pada tes kedua ini, saya akan coba membalikan MSR gas kanisternya, Whisper Lati Universal Stove ini. Karena mungkin hasilnya akan berbeda ya, atau mungkin lebih lama.
karena di balik seperti ini hasilnya pasti gasnya itu lebih cepat ke bawah dan pembakaran apinya juga pasti bakal lebih bagus ya. Dan kali ini saya akan gasnya akan di bawah seperti ini dan saya akan coba juga seberapa cepat dia bisa mendidihkan air ya. Ini airnya sudah saya ganti dengan yang baru dan pastinya yang dingin ya. Dan saya akan coba ya. Dimulai dari api kecil dulu. Oke, saya akan segera mulai. Saya mulai dari sekarang ya. Dan saya akan besarkan apinya yang paling besar yang sudah di 2 menit 10 detik. Dan ya, airnya sudah mendidih ya. Di 2 menit 20 detik. Saya akan matikan. Di percobaan kedua ini ternyata dia mendidih di 2 menit 21 detik. Ini MSR Whisperlat Universal. Gas kanisternya saya balikin seperti ini karena pasti berbeda ya hasilnya dengan yang dibalikin seperti ini. Dan seperti ini pastinya lebih cepat dan apinya lebih gede ya, karena aliran apa gas kanisternya itu liquidnya, cairannya bisa lebih maksimal mengalirnya ke stove-nya ini. Dengan dibalik normal seperti ini lagi, itu ternyata lebih lama ya dibanding dengan gas kanisternya yang posisi terbalik. Setelah battle tadi, MSR Stove Pocket Rocket 2 dengan gas kanisternya 227 gram versus MSR Whisperlat Universal Stove dengan gas kanister 110 gram ini, kalau MSR Whisperlat Universal Stove ini memakai kanister stand seperti ini, gas kanisternya itu dia yang akan yang menang lawan MSR Pocket Rocket 2 Stove ini ya, karena ternyata sangat berpengaruh ya memakai kanister stand seperti ini. Jadi aliran liquid gas kanisternya itu lebih cepat mengalir lewat selang dan ke stove-nya ini. Dan ternyata hasilnya apinya juga mempengaruhi lebih bagus, lebih besar, dan ternyata lebih cepat bisa mendidihkan air ya dibanding dengan MSR Pocket Rocket Stove ini. Catatan waktunya saat bisa memasak mendidihkan air itu di 1 menit 42 detik ya, 1 menit 40 detikan. Dan MSR Pocket Rocket 2 Stove ini bisa mendidihkan air di 2 menit 9 detik. Ya, kalau memakai kanister stand ini, inilah pemenangnya, MSR Whisperlat Universal Stove. Tapi kalau kanister standnya ini dibalikin dalam posisi normal seperti ini dengan Pocket Rocket 2 kanister ini, dan ya inilah pemenangnya. Tadi ini menit di bisa mendidihkan air di menit 2 menit 9 detik ya. Sedangkan MSR Whisperlat Universal Stove ini dengan gas kanister dengan posisi normal seperti ini ya, bisa mendidihkan air di 2 menit 22 detik. Dan ternyata lebih lama ya. Ya, karena mungkin faktor
posisi gas kanister yang normal seperti ini ke selang dan ke stufa itu mungkin lebih lama gitu. Jadi aliran liquid gasnya juga mempengaruhi api, besar apinya, jadi ya lebih lama ya bisa memasak airnya dibanding dengan kanister stuf pocket rocket tuh ini. Berbeda mungkin lebih simpel, lebih cepat. Ya kalau battle sih ya sama-sama sih yang terbaik ya, maksudnya ya sama-sama stuf yang terbagus sih. Karena ya selisih jaraknya ya nggak begitu jauh ya antar sama stuf ini. Dan ya punya kelebihan dan punya kekurangan juga sih. Dan kelebihan kanister stuf MSR Whisperlet Universal ini ya dia pastinya biasa digunakan untuk 4 season ya, atau 4 musim. Apalagi dengan dibalik seperti ini, gas kanisternya lebih cepat, apinya lebih cepat dan lebih gede. Dan ini juga bisa sih digunain 4 season atau 4 musim juga. Ya mungkin apinya tidak segede, sebesar kanister ini ya, jika dibalikin seperti ini menggunakan Whisperlet Universal Stuf. Ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi menurut saya ya memakai kanister dan stuf MSR ini ya pastinya banyak lebihnya sih. Kedua stuf ini sangat cocok ya untuk hiking, mountaineering, backpacking juga, karena ya ukurannya yang kompak dan ultralight ya, ringan. Ya sesuai fungsi dan kelebihannya masing-masing berbeda, karena ya MSR Whisperlet Universal ini bisa menggunakan berbagai macam jenis bahan bakar ya. Seperti kalau diganti gas kanister ini bisa menggunakan botol seperti ini. Ini isinya bensin, bisa diisi juga dengan solar untuk diganti ya fullnya dengan gas kanister ini jika gas kanister ini habis, karena gas kanister ini juga ya cukup susah sih dapatinnya di Indonesia ya, perlu beli online. Sedangkan ini kalau habis bahan bakarnya banyak ya, SPBU ya, bensin gitu bisa diisi. Sedangkan MSR Pocket Rocket 2 Stuf ini hanya bisa menggunakan gas kanister ini aja ya, bebas bisa menggunakan gas kanister merek apapun yang modelnya seperti ini. Kelebihannya sih kalau dibanding dengan MSR Whisperlet Universal ini ya, kalau soal berat sih lebih berat ini sih emang. Kayaknya lebih cocok sebenarnya untuk lebih ke solo motor camping, mungkin naik motor, naik car camping. Sedangkan ini lebih cocoknya untuk hiking, mountaineering, backpacker juga lah cocok. Ya jadi sekian video saya yang sudah battle ya antara kedua ini, kedua stuf ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.